kegiatan yang kita ulang laksanakan setelah 2 tahun berturut-turut itu tidak menyelenggarakan kegiatan peringatan 17 Agustus secara khusus. Lebih cepat, kemudian bangkit lebih kuat. Nah, itu semangat semboyan dari HUT RI yang ke-77 ini. Jangan ragu, ya. Jangan merasa rendah, apa namanya itu rendah diri, tapi jangan pula sombong, ya. Jangan merasa rendah diri, tetapi jangan sombong. Artinya kita harus bangga dengan apa yang kita punya ini, kita harus bangga dengan apa yang kita miliki. Nah, kemudian Bapak-Ibu sekalian, dari serangkaian lomba kegiatan kita di tahun 2022 ini, kami memang mengangkat apa namanya itu tema perlombaannya adalah lomba dusun. Nah, lomba dusun ini dalam rangka bagaimana menguatkan apa yang kita tadi ceritakan ini juga sampai di tingkat dusun masing-masing. Penilaian itu muncul dari keaktifan bergotong royong, kekompakan masyarakatnya, kebersihan lingkungannya. Nah, gitu. Jadi semangat itu yang ingin kita bangun, ingin kita bangkitkan lagi di Desa Batu Ampar. Ya, ruhnya desa itu seperti itu, kebersamaan, kegotong royongan, kepedulian. Jambar atau kunjung desa oleh Bapak Kepala Desa, kami persilakan. Jumlah perlombaan yaitu sebanyak 10 lomba. 7 menu yang kita yang mau kan. Ya, 21 dengan nilai 3736 jatuh ke dusun 1. Setelah kita mendapatkan juara-juara, selamat kami ucapkan dan kami persilakan untuk